السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. InsyaAllah kita akan teruskan seri kajian kita Ijazul Quran. Dan kita masih bicara tentang Al-Ijazul Ghaibi, Al-Ikhbarul Ghaibi, kemujizatan Al-Quran dari aspek pengkhabaran atau pemberitahuan tentang perkara-perkara yang gaib yang telah kita pelajari, yakni an zamanil madi, kaitan dengan peristiwa yang telah berlaku, telah berlalu, dan Quran beritahukan pada kita dan terbukti berdasarkan bukti-bukti nyata, kajian-kajian saintifik, ianya benar berlaku. Sedangkan Nabi yang menyampaikan berita ini belum pun lahir. Ada al-ikhbar al-ghaibi an zamanil hal, zamanil hadir. Pemberitahuan Al-Quran, pengkhabaran Al-Quran kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku pada masa turunnya Al-Quran yang tidak diketahui oleh siapapun melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dan pelakunya. Dan selepas Allah beritahu melalui nabinya, melalui ayat yang disampaikan, pelakunya tidak menafikannya, bermakna yang disampaikan itu benar adanya. Nah, ini contoh-contoh yang telah kita pelajari selama ini. Terakhir berkaitan dengan Masjid Diror, pamannya. Juga berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Juga berkaitan dengan kisah Nabi sendiri dengan ahli keluarganya, tahrimun Nabi ma'ahalallahu lah. Juga yang juga telah dipelajari berkaitan dengan kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Talhah bin Ubaidillah yang telah kita pelajari, dan masih banyak lagi sebetulnya, tapi saya fikir itu sudah, anggap sajalah itu sudah mewakili kisah-kisah lain yang belum disampaikan. Hari ini kita akan mempelajari al-ikhbar al-ghaibi berkaitan dengan zaman yang ketiga, yakni al-ikhbarul ghaibi an zamanil mustaqbal. Al-ikhbarul ghaibi an zamanil mustaqbal, yakni pemberitahuan pengkhabaran Al-Qur'an kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan. Maksudnya apa? Allah Al-Quran telah memberitahu akan berlakunya suatu kejadian atau peristiwa pada masa hadapan. Jadi peristiwa itu belum berlaku, Quran dah cerita. Itulah. Dan ternyata peristiwa itu tersebut akan berlaku sesuai dengan yang telah diceritakan Al-Quran.
Dan ini luar biasa. Ini bukan ramalan. Ramalan mungkin betul, mungkin salah namanya ramalan. Ini bukan ramalan. Ramalan kan, ya namanya ramalan, kadang salah, kadang betul. Seumpama benar ramalan cuaca kan, ya, karena ramalan cuaca itu tahu yang mungkin nak betul sangat pun tidak, jadi biasanya ambil jalan mudah ramalan cuaca. Ramalan cuaca tadi dinamakan sebenarnya Malaysia berlaku hujan di satu dua tempat, tempat lain tidak hujan. Itu saja. Biasanya begitu. Di Sabah yakni berlaku ribut petir di satu dua tempat, tempat-tempat lain cerah. Sudah, itu juga ramalan. Quran dah beritahu akan peristiwa yang akan berlaku sebelum ia berlaku. Dan ianya berlaku sebagaimana yang diberitakan. Di sini ijaznya. Dan betul, tidak ada yang salah. Berkaitan dengan ghaibul mustaqbal, berkaitan dengan ghaibul mustaqbal, kegaiban masa hadapan. Sebab apa yang akan berlaku itu sesuatu yang gaib. Sesuatu yang akan berlaku adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang telah berlaku sebelum kita lahir pun gaib juga. Sesuatu yang sedang berlaku, ya karena kita tak tahu, yang tahu hanya yang pelakunya pun gaib juga. Nah, kegaiban-kegaiban inilah yang didedahkan oleh Allah, dibongkar oleh Allah, oleh Al-Quran. Yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah, seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Berkaitan dengan ghaibul mustaqbal, kegaiban masa depan, ini ada tiga macam. Salah satu aksamin. Ada tiga macam, ada tiga jenis. Jadi tiga jenis kegaiban masa hadapan atau benda yang gaib yang akan berlaku masa hadapan ini terbahagi menjadi tiga. Itulah maksudnya. Yang pertama, qismun akhbara bihil Quran wa waqa'a fi hayatir rasul. Yang pertamanya, yakni bagian pertama yang diberitahukan, bagian yang diberitahukan oleh Al-Quran dan ianya berlaku semasa baginda Nabi masih hidup. Jenis pertama, yakni sesuatu yang diberitahukan oleh Al-Quran dan ianya berlaku semasa baginda masih hidup. Tapi masa Al-Quran beritahu itu, dia belum berlaku. Dan akhirnya berlaku sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran dan baginda masih hidup. Jadi Nabi baginda menyaksikan sendiri. Oh iya, dahulu. Dahulu Allah dah beritahu begini, Quran beritahu begini. Sekarang Nabi masih hidup. Jadi Nabi menyaksikan kebenaran berita tersebut. Sahabat tentulah menyaksikan. Ini yang pertama. Yang kedua, qismun akhbara bihil Quran wa waqa'a ba'da wafatir rasul. Bawahnya itu ikut yang pertama ialah. Yang kedua, yakni jenis perkhabaran yang diberitakan oleh Al-Quran dan berlaku selepas kewafatan Rasulullah. Jadi ada satu berita yang Quran beritahukan, peristiwa yang Quran beritahukan dan baru berlaku selepas baginda wafat. Sehingga Nabi SAW tidak menyaksikan kebenaran berita yang Quran sampaikan itu. Sebab baginda telah wafat. Yang ketiga, qismun akhbara bil Quran lam yaqa' ba'du wa sayaqa'u hatman.
Bagian ketiga, yakni bagian yang Quran beritahukan, berita yang Al-Quran beritahukan, yang tidak berlaku selepas kewafatan baginda Nabi. Pada masa Nabi hidup pun belum berlaku, selepas baginda wafat pun belum juga berlaku. Tapi saya qa'u hatman, tapi pasti ianya berlaku. Bila Allah saja yang Maha mengetahui. Karena masa Nabi hidup pun apa yang jenis yang ketiga ini ianya belum berlaku. Lepas baginda wafat pun masih juga belum berlaku. Zaman sahabat belum berlaku, banyak tabiin belum berlaku, dan mungkin pada zaman sekarang kita ini pun apa yang Quran beritahu tadi belum berlaku. Tetapi saya qa'u hatman, pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Ya, contohnya umpamanya nantilah yang berlaku kiamat. Hingga kita meninggal pun benda itu belum terbukti. Tapi Quran sudah beritahukan. Ini bermakna al-ikhbar al-ghaibi an zamanil mustaqbal ini, peristiwa-peristiwa yang akan berlaku yang Quran beritahukan ni ada masa berlakunya, yakni cepat kerana Nabi masih hidup. Ada yang masa berlakunya agak lambat kerana baru terjadi, baru berlaku selepas baginda wafat. Dan ada yang agak lama kerana selepas baginda wafat pun juga belum berlaku. Hingga hari ini pun masih banyak di dalam Al-Quran, masih banyak ayat-ayat yang memberitahu kita akan peristiwa yang akan berlaku, tetapi hingga hari ini belum berlaku. Walaupun hingga hari ini belum berlaku, tidak bermakna berita Al-Quran tadi bohong. Tapi saya qa'u hatman, ia akan berlaku secara pasti. Hatman itu maknanya pasti. Tidak boleh diragukan lagi. Hatman. So, ada tiga ini. Paham ya, pembagiannya ada tiga itu. Ini bermakna ya mas kalian, bahwa pengetahuan ilmu tentang perkara yang akan berlaku pada masa hadapan ini hakikatnya tidak diketahui oleh siapa pun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah telah beritahukan kepada nabinya, kemudian dipanjangkan kepada umatnya, sehingga kita yakin ya Allah dah beritahu pasti berlakulah. Ini namanya ghaibul mustaqbal. Tu, ghaibul mustaqbal. Ada ghaibul madi yang telah kita pelajari beberapa hari. Ghaibul madi mana kegaiban, peristiwa yang telah berlaku. Ada ghaibul hadir atau ghaibul hal, yakni kegaiban masa sekarang. Masa sekarang maksudnya masa Quran turun, bukan masa sekarang kita hidup. Dan kegaiban mustaqbal, yakni kegaiban pada masa hadapan. Apa yang akan berlaku esok, minggu depan, tahun depan, bulan depan, abad depan, milion depan, dan hanya Allah saja yang tahu. Tetapi Allah sudah beritahu. Ini dan nanti apa yang Allah telah beritahu yang sekarang belum berlaku ini pasti akan berlaku sebagaimana yang Quran beritahu. Dan ini bukan ramalan. Bukan analisa, bukan ramalan, bukan. Dan disitulah ijaznya, satu kekuatan. La ya'lamuhu syai'an, la ya'lamu syai'an min al-ghaibi 'ilman dzatiyan, tidak siapa yang tahu kecuali walakinnahu ya'lamul ghaiba alladhi ya'lamuhu Allahu iyyah. Sebaliknya yang tahu hanya Allah sahaja. Hatta Nabi yang menyampaikan pun tidak mengetahui. Tetapi Nabi yakin bahawa ia akan berlaku. Ingat ya, Nabi pun tak tahu. Apalagi kita. Perkara yang akan berlaku masa depan, jangankan kita, Nabi pun tak tahu.
Adakah hanya kerana kita tak tahu dan hingga hari ini belum berlaku kita tidak boleh kita boleh tidak percaya? Jawabnya tidak. Kerana yang memberitahu Allah yang Maha tahu. Jadi kalau kita tak tahu, Nabi pun tak tahu. Jadi kalau kita ada dengan kita yang mendakwa tahu sedangkan Nabi tak tahu, itu benar orang yang tak tahu diri. Nabi tak tahu, tapi ada orang mendakwa tahu, benar orang itu tak tahu diri. Tentang masa depan. Kita lihat dahulu ayatnya. Ini poin ini penting. Coba dilihat dalam surah Al-A'raf. Jadi ya, setiap fahaman yang perlu kita pegangi, yang kita tidak pegangi, tolong diingat, tolong diketahui dalil Qur'annya. Ya, setiap poin pendapat yang kita yakini dan kita akan pegangi, tolong diketahui dalilnya Qur'annya. Sehingga pendapat itu bukan hanya andaian, pendapat itu bukan hanya dipa kata, tidak boleh. Dalam agama tidak boleh menggunakan dalil dipa kata. Tak dipa kata itu tahu siapa? Quran kata. Macam itulah. Bukan dipa kata. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 188. Surah yang ke 7. Surah 7 188. Baca ikuti saya biar tak mengantuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Kul katakan wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu. Allah suruh Nabi beritahu pada kita. Apa yang Allah suruh Nabi beritahu pada kita? La amliku li nafsi naf'aw wa la dharra. La amliku, aku tidak memiliki kekuasaan, tidak mempunyai kemampuan, li nafsi, bagi diriku, naf'an, mendatangkan manfaat, wa la dharra, dan tidak juga kemampuan menolak madharat. Aku, kata Allah atas perintah Nabi, tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri atau menolak madarat dari diri sendiri. Tidak. Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Ertinya, jika Allah mengendaki, ya adalah aku dapat manfaat. Jika aku berniaga, beruntung. Jika aku berperang, menang. Itu karena masya Allah, bukan pasal aku hebat dan gagah. Jika ada orang Yahudi nak bunuh aku, karena ia jemput aku datang ke rumahnya makan daging yang diracun, dan aku makan juga daging yang dah bubur racun, dan aku tidak sakit, bukan karena aku hebat. Itu karena masya Allah. Itulah maksudnya. Aku tidak punya kuasa menolak madarat yang akan menimpa aku, aku pun tak ada kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk diriku. Jika aku dapat manfaat, dapat keselamatan, terelak daripada musibah, itu semata-mata kerana masyiatullah. Tengok, inilah orang mukmin sebenar. Tidak mendakwa, "Cuma dah awak kan hari tu awak termakan orang nak racun awak dah." Ya.
Saya selamat sebab saya ada akik ini. Alhamdulillah. Pasal akik inilah saya selamat. Macam mana ya? Dulu awak macam susah, sekarang awak jumpa orang senang aja. Jumpa kau itu senang aja. Dulu bawa ini susah, sekarang awak minta apa macam dulu saya. Ya. Sebab pen ini sudah dijampi. Pen ini sudah direndam dengan air yasin yang sudah dibaca oleh Hafiz 1000 kali. Apa ke benda lah macam tu? Jawapan dia jauh dengan bimbingan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan Allah. Ditanya Rasulullah, macam mana ketika engkau di dalam gua dengan Abu Bakar, orang kafir mengejar kamu hingga depan pintu gua, dan orang kafir tidak tunduk. Wah, kalau tunduk jumpa kamu berdua, macam mana boleh selamat itu ya Rasulullah? Masya Allah, itu kehendak Allah. Bukan pasal aku ada zimat ke, aku ada. Inilah ajaran Nabi yang sebenar. Bukan sikit-sikit, pasal ini. Tak rugi aku beli akik ini. Allah Akbar. Tak rugi aku pakai azimat ini. Tak rugi aku simpan Al-Quran yang hanya saiznya hanya 1 cm. Aku letakkan dalam tali pinggang. Semenjak aku sorokan Al-Quran sebesar satu apa? Kan ada kan Quran hanya 1 cm, punya kecil. Dan saya yakin kalau orang jual Quran seperti itu atau orang yang beli Quran seperti itu, saya yakin pasti bukan untuk dibaca. Saya yakin pasti bukan untuk dibaca tadarus. Saya yakinlah niatnya pasti untuk apa ya? Tak tahu apa niatnya. Nah, sudah lari. Pasti sudah lari. Ya, mungkin nanti dimasukkanlah, dijahit dalam bajunya ke, tali pinggangnya ke. Bila jumpa orang, tenung aja terus. Iya. Nabi pun, ya mas kalian, dapat kesenangan, terelak daripada musibah. Nabi kata, bukan sebab aku hebat, bukan sebab aku punya kuasa. Semua itu adalah masyiatullah. Ini ajaran yang sebenar-benarnya, akidah yang paling murni. Patut wajib diikuti. Lalu, walau kuntu. Allah suruh Nabi memberitahu. Walau dan jikalau kuntu adalah aku. A'lamu, aku mengetahui. Al-ghaibah, akan yang gaib. Karena ini ya mas kalian, kalau diikuti dengan jumlah fi'liyah yang fi'liyah mudah itu maknanya berterusan. Jadi, kalaulah aku terus menerus sentiasa mengetahui yang gaib. Aku tahu apa yang akan berlaku. Bila orang nak tipu aku, aku dah tahu. Bila ke situ, aku rugi. Bila perang ke sana, aku begini menang, ini kalah. Kalaulah aku tahu benda gaib yang akan berlaku, lastakfartu minal khairi, pasti aku telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Pasti setiap aku berniaga, untung. Pasti setiap perang, menang. Pasti ketika istriku memperdayakan aku, aku sudah tahu. Pasti ketika Hatib bin Abi Bato'ah tulis surat, aku sudah tahu. Tapi kenapa aku tak tahu? Ya, sebab aku tidak mengetahui yang gaib. Pasti ketika jiranku jemput aku makan daging yang sudah diracun, ya aku dah tahulah. Bila dah tahu agak Nabi pergi atau tidak. Jirannya jemput Nabi makan daging yang sudah diracun. Dan katalah Nabi sudah tahu apa benda itu diracun. Agak-agak Nabi pergi ke rumah orang itu tidak? Tidak. Atau katalah Nabi pergi juga dan disuruh makan. Apa Nabi kata? You makan dulu lah, you racun kan? Kan? Ayo. Kan. Pasal Nabi tak tahu. Sebab itu Nabi kata, kalaulah aku tahu, pasti aku telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Tak ada orang yang kena aku, tak akan kalah perang, tak akan rugi dalam perniagaan, tak akan ditipu oleh Yahudi, tak akan diperdayakan oleh sebagian istrinya. Semua itu berlaku kerana aku tak tahu yang gaib. Wa ma masani yasu, dan pasti tidak menimpa aku keburukan. In ana illa nadhiru wa basyir.
tiadalah aku ini melainkan hanyalah pemberi peringatan dan penyampai kabar gembira di kaum yu'minun, bagi kaum yang ini pribadi Nabi. Sekarang kalau nak ditipu oleh jirannya pun Nabi tak tahu. Dikhianati oleh sahabatnya pun Nabi tak tahu. Hendak diperdayakan oleh istrinya pun Nabi tak tahu. Macam mana tiba-tiba Nabi memberitahu kepada kita, kepada umatnya, nanti akan berlaku begini. Dan ternyata apa yang Nabi beritahukan itu berlaku sebagaimana diberitahukan. Ima ketika Nabi masih hidup atau wa ima selepas Nabi wafat. Ini bukan sebab Nabi tahu. Sebaliknya, karena Nabi diberitahu oleh yang Maha tahu. Yani Al-Quran. Ini bukti Al-Quran bukan karangan Nabi, bukan ucapan Nabi, bukan ramalan Nabi. Ia adalah firman Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Ima yang telah, yang sedang, dan yang akan berlaku. Ini hakikatnya. Ini hakikatnya. Baik, tadi saya katakan ada tiga jenis ghaibul mustaqbal. Kegaiban masa hadapan. Apa yang akan berlaku bagi kita adalah gaib. Saya yakin dan percaya tak seorang pun daripada kita sekarang yang tahu apa besok pagi yang kita nak buat. Ya, tahu esok pagi aku nak, itu rancangan belum tentu berlaku. Itu hanya rancangan. Apa akan berlaku satu minggu akan datang, selama satu minggu akan berlaku. Tahun depan, tak tahu. Semua tak tahu. Sebab itu saya tanya, kalau ada orang mendakwa tahu, benda yang harganya dia tak tahu, sebab itu orang yang tak tahu, sebab itu jangan percaya. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu hukumnya syirik. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah tahawiyah, membaca ramalan-ramalan masa depan, membaca ramalan-ramalan zodiak, astrologi, ramalan apa nama itu? Oh, awak lahir bila? Awak lahir ni patut dia awak ni. Habis apa punya awak punya zodiak tu? Oh, saya pun zodiak gajah lah. Ada ke zodiak gajah? Mana tahu, saya tak tahu. Membaca saja mas kalian, yang biasanya dalam surah apa-apa tu ya, yang masih ada di Malaysia. Di kita yang biasanya di cantumkan yang tu tiap star. The Star. Utusan tak kan? Utusan ni ada lagi? Kata tak ada, siapa tak tahu. Tak pernah baca surah apa. Ya, berapa beli yang free ada. Membaca je kata telah buka. Satu buka-buka, oh ramalan, ramalan macam tu bang. Pagi ni siapa hari ni, ni, pagi ni, ni. Membaca saya tanpa mempercayai, menurut akidah ahli sunnah wal jamaah dalam kitab Tauhid Tahawiyah, hukumnya berdosa. Membaca saja tidak mempercayai, hukumnya dosa. Siapa hari yang lahir hari ini adalah ini untuk minggu hadapan. Ramalan untuk awak yang ini, teman yang jauh akan mendekat, teman yang dekat akan menjauh. Baca ya, tidak mempercayai, hukumnya dosa. Membaca dan percaya jatuh syirik. Man ata arrafan fasaddaqahu lam tuqbal salatu 40 kharifa. Siapa yang menjumpai bomoh, arraf itu bomoh yang kerjanya tukang apa nama, telik apa tu, telik nasib, tolong apa nama itu tu, mula ramal bla 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 ni. Fasaddaqahu, lalu orang itu mempercayai ucapannya, mempercayai ucapannya, Allah tidak akan terima, dia akan menerima solatnya selama dalam satu matan, selama 40 hari, dalam satu matan lain, selama 40 kharif. Kharif itu musim. 40 musim mana berapa tahun tu?
Artinya belum solat Allah tak terima solatnya. Bila tak solat berdosa, bila solat solatnya ditolak. Bertanya dan mempercayai. Bertanya tidak mempercayai dosa. Jadi macam mana nak membentras bomoh-bomoh Tuhan ini? Jangan ada orang datang, jangan orang tanya, nanti kan tutup pedek. Bomoh laku tu pasal ada orang yang percaya. Tuhan ini untuk ni macam mana untuk ni? Ada pencuri masuk rumah ni, habis barang kemas saya. Rantai habis apa ini? Siapa tu yang ni? Wah, tengok. Ambil pisin, bubuk air. Tu pencuri dia tu nampak. Tak nampak tu. Tak nampak yang pendek umur lah. Oh, yang mencuri ni awak jangan khawatir. Sebenarnya bukan orang lain. Yang mencuri bukan orang lain. Dia bukan orang jauh tapi juga bukan orang dekat. Dan orangnya yakni tidak tinggi tapi juga tidak rendah. Kulitnya putih pun tidak, hitam pun tidak. Rambut dia menurut atuk pandang ni lurus tidak, keriting pun tidak. Kawan ni sudah mulai, iyalah memang Aisyah dia dah. Memang Aisyah dia keluar daripada rumah sudah. Memang dia dah. Cerita sama kawan, you tahu tak yang curi barang saya tu dia. Dah. Percaya bahawa tadi sudah syirik, 40 hari solatnya diterima, kemudian memfitnah kawan. Ai tahu siapa yang dia lah. Masya-Allah. Berganda-ganda dosa dia. Sama ada jenayah syariah atau jenayah akidah. Hilang barang, pergilah balik polis. Kan? Cik buat apa laporan cik apa? Ni bahilah bilang ni. Bila apa berlaku malam hari masa malam tu awak di mana? Saya keluar. Kenapa awak keluar? Pencuri itu berapa orang? Manalah cik tahu, kata. Macam mana awak tak tahu? Allahu Akbar. Jumpa polis lah, buat report. Biar polis nanti yang menanganinya. Jumpa tak jumpa itu cerita lain, tapi tidak syirik. Ini jumpa bomo, barang hilang jumpa bomo. Nak usaha supaya usahanya dia senang lancar jumpa bomo. Pindah rumah, pagar rumah jumpa bomo. Nak takut kedut jumpa bomo. Ini bomo. Sayangilah akidah. Sayangilah akidah. Ya, takut kedut. Sapulah muka dengan lilin. Ketat-ketat lagi, insyaAllah. Pakai bedak lilin. Ketat. Bapak susah. Cuba hari-hari pakai sapu lilin. Ketat. Orang. Mungkin nak cakap susah. Pasal terlalu ketat. Allahu Akbar. Nak taklukkan kawan, jumpa bomo. Nak taklukkan. Allah. Jangan, jangan. Ya. Istri nak taklukkan suami, pakai bu kanan bu kiri. Suami nak buat bu kanan. Apa? Tolong macam ini, tunggu suami tidur, hembuskan 3 kali. Melekatlah nanti. Jangan tenung nasib, tilik nasib masa ini. Ghaibul mustaqbal. Ingat, Nabi pun tidak tahu apa yang akan berlaku masa-masa hadapan. Jika Nabi memberitahu apa yang berlaku pada masa hadapan itu kerana diberitahu oleh Allah. Jika Allah tak beritahu, Nabi pun tak tahu. Dan yang Allah beritahu pada Nabi ini, sehingga Nabi tahu ini biasanya ghaibul mustaqbal, perkara-perkara yang gaib yang ada mengkaitan dengan kita, dengan umatnya. Kaitannya dengan keimanan. Untuk meyakinkan umatnya bahwa Al-Quran itu benar-benar 100% datang daripada Allah, bukan karangan Nabi, bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, 3 jenis. Mari kita pelajari satu persatu, dan setiap satu itu ada contohnya, jadi memakan masalah. Sabu aja dah.
Mari kita mulakan yang pertama. Qismun akhbara bihil Qur'an wa waqa'a fi hayati Rasul. Yakni berita, bagian pertama ini perkhabaran tentang masa hadapan, pelaku masa hadapan yang Quran beritahukan dan ianya berlaku semasa Nabi masih hidup. So Nabi menyaksikanlah, Nabi merasai, Nabi menyaksikan dan Nabi merasakannya. Mari kita lihat yang masukkan contohnya. Tolong dilihat surah yang ke-30. Surah apa ya? 30. Surah Ar-Rum. Surah yang ke-30. Juzuk 21. Bermula pada ayat yang pertama lagi. Ya minimum yakni ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 paling tidak. Tapi mungkin ada sebagian nanti yang dijelaskan berkaitan dengan ijaz yang lain. Mula pada ayat pertama hingga ayat ke-6. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ghulibatir rum. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Ghulibat Ar-Rum. Kerajaan Rum telah dikalahkan. Empire Rum telah dikalahkan. Rum di sini yakni kerajaan Byzantium, Byzantine. Fi adnal ardi. Di bumi yang paling adna. Adna saya tidak terjemahkan karena ini kaitannya dengan ijaz ilmi nanti. Ini baru ijaz ikhbari, ijaz ilmi. Ya, ya tibari kita apa namanya? Ijaz kan ada berapa? Ijaz Al-Quran yang kita nak pelajari ini ada berapa? 3. 1 ijaz ghaibi, 2 ijaz dan ketiga ijaz ya, ada 3 semuanya. Cuman nak pelajari itu. Yang kita nak pelajari saya hadkan, bukan saya ada hadnya. Jadi sahkan untuk 3 saja. Walaupun sebenarnya tidak hanya 3 tapi saya hadkan 3 saja. Kenapa sahkan 3? Biar cepat khatam. Satu namanya ijaz ghaibi. Ghaib itu kaitannya dengan pemberian kepada perkara yang gaib itulah. Dan selama ini kita masih belajar yang ini, ghaib ini belum habis pun. Belum habis pun. Yang kedua nama ijaz
tashri'i. Ini dulu yang dicatat mula-mula dulu, tak payah ditulis lagi. Sekarang tulis jadi 6 kali tulisannya. Dah 6 kali nanti cucu tengok segan pula. Ijaz tashri'i, kemujizat Al-Quran daripada tashri'i, pensyariatkan hukum, perintah, larangan dan seterusnya lah. Yang ketiga nama ijaz ilmi, al-ijaz al-ilmi, kemujizat Al-Quran dari segi sudut ilmu pengetahuan. Ini kaitannya dengan apa namanya, alam semesta. Ijazul ilmi kaitan dengan semesta pun belum lagi dipelajari, jauh lagi itu. Nah, sekarang ini kita masih pelajari ijaz al-ghaibi ini. Ghaibi pun, itu tadi saya katakan, alhamdulillah sudah. Al-madi sudah. And al-hal sudah. Hari ini kita masuk al-mustaqbal. Ini ijaz ghaibinya. Dan untuk mustaqbal pula, ada tiga. And mustaqbal. Ya, ini berkaitan dengan peristiwa yang terbukti betul semasa Nabi masih hidup. Kemudian yang kedua, berita dengan peristiwa yang baru akan terbukti selepas baginda wafat. Yang ketiga, baru terbukti selepas Nabi wafat pun belum terbukti. Hingga sekarang pun belum, tapi pasti akan berlaku. Bila masanya Allah yang Maha mengetahui. Itulah maksudnya. Lama yang ketiga itu, ya Allah, ya termasuk yang di hari akhirat nanti. Nah, sekarang kita masuk yang pertama ini. Ijaz ghaibi an zamanil mustaqbal, bahagian yang pertama. Contoh pertama. Nah, gitu. Jadi, bagian pertama, contoh pertama. Sebab nanti ada contoh-contoh lain. Contoh yang pertama, kita ambil daripada surah Ar-Rum. Ghulibat Rum. Rum telah dikalahkan. Fi adnal ardi, di bumi yang adna. Saat tadi ini saya tidak mau terjemahkan karena ini bukan bagian yang ghaibi yang sekarang ini. Wa hum mim ba'di ghalabihim, dan mereka Rom selepas kekalahan mereka, saya ghalibun, mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Kerana lillahil amru min qabl wa mim ba'du, bagi Allah lah segala urusan. Yang dahulu, yang sebelum maupun yang selepas, yang dahulu maupun yang akan datang, segala urusan milik Allah. Wa yauma idzin, dan pada hari itu, yafrahul mu'minun, orang-orang yang beriman pun bergembira. Bergembira binasrillah, dengan sebab pertolongan Allah. Yansuru may yasha, Allah menolong siapa yang dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan dia Allah itu maha perkasa lagi maha. Wa'dallah, ini adalah janji Allah. Janji Allah. La yukhlifullahu wa'da, Allah tidak memungkiri akan janjinya. Tapi malang sekali. Walakinna aktsarunnas, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui atau mungkin tak mau tahu. Ini adalah janji Allah dan Allah tidak akan mungkir janji. Tetapi kebanyakan manusia ini tak tahu. Tak tahu apa ya? Tak tahu apa maksudnya? Kebanyakan manusia tak tahu kata Allah. Tak tahu apa? Tak tahu bahawa Allah sentiasa, bahawa Allah sentiasa menepati janjinya. Artinya apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran yang firmankan pasti berlaku, begitulah. Bila Allah kata biru, ya biru. Bila Allah kuning, kuning. Nanti akan berlaku begini-gini, pasti akan berlaku. Itu maksudnya Allah tidak akan ingkar janji. Termasuklah yang Allah akan tepati janjinya, yang Allah akan buktikan, tunjukkan kebenarannya apa yang difirmankannya tentang Rum ini.
Tadi saya tanya aja mas kalian, Rom adalah negara kerajaan yang ada pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, Islam itu diapit oleh dua kerajaan besar. Di sebelah barat, yakni Rom, yang memeluk agama Kristian. Di sebelah timur, yakni Persia, Persi, yang memeluk agama Majusi. Jadi Islam di tengah-tengah. Pada zaman Nabi membina menyampaikan agama Islam, sudah dikepung oleh dua empire besar. Kalau dalam bahasa sekarang lah, Nabi pada waktu Nabi ini sudah ada dua super power. Apa super power namanya? Apa bahasa Melayunya? Negara super power. Kuasa besar. Yeah. Adikuasa namanya. Negara adikuasa. Yang satu namanya Rom sebelah barat, memeluk agama Kristian, Nasoro. Dan yang sebelah timur, yakni Persia, memeluk agama Yahudi, Syirik. Dari dua empire ini, jemaah sekalian, mana agak-agak yang lebih dekat, yang lebih mirip dengan agama yang disampaikan oleh Nabi? Kristian kan? Rom. Karena mereka ada Nabi, mereka ada kitab suci. Adapun mereka dah menyeleweng di ajaran, itu cerita lain. Maksudnya yang lebih mirip, sama-sama agama yang Allah turunkan. Sama-sama ada kitab sucinya. Ada nabinya. Berlakulah peperangan antara dua empire ini sentiasa berlaku peperangan, saling kalah mengalahkan. Dan ini telah berlangsung lama sekali. Sebelum Nabi lahir pun dah saling peperangan, berebut kuasa lah, biasalah itu. Berebut kekuasaan. Kemudian ini sebelum saya sampaikan dahulu bahwa Rom ini, bangsa Rom itu sebenarnya yakni keturunan Isa ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Kalau diusul daripada segi nasabnya, bangsa Rom ataupun bangsa kerajaan Byzantine ini, tok nenek moyangnya yakni daripada Isa bin Ishaq bin Ibrahim. Di keturunan Nabi lah. Anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq kan anaknya bukan hanya Yakub saja. Mereka ini pada mulanya yakni beragama yang menyembah bintang. Al-Kawakib. Kawakib yakni apa? Planet-planet. Dan raja pertama daripada bangsa ini, bangsa Rom, yang memeluk agama Kristian. Agama Kristian, yakni raja mereka yang sangat terkenal, namanya Konstantin bin Kastus. Raja Konstantin itu raja Rom pertama beragama Kristian. Agama Samawi maksudnya. Dialah orang yang pertama memeluk agama Kristian, menyeru pada anaknya memeluk agama Nasrani. Jadi kesimpulannya, mereka tetap berbuang pada agama Nasrani. Kemudian setiap kali raja mereka ini meninggal, mereka ini punya gelaran ya, macam di negeri ini kan ada setiap yang jadi raja ada gelarannya. Kalau yang ditepuk pertuan agung kan mesti ada gelarannya, yang ditepuk pertuan agung. Kalau di Mesir dahulu, setiap yang jadi raja Mesir namanya Fir'aun. Di Fir'aun tuh banyak 1 2 3 itu gelaran dia, macam di di Inggris ada gelaran. Ada namanya juga disebut. Macam di Indonesia, macam di Yogyakarta ada namanya Hamengkubuwono.
Sri Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, sekarang ke 10. Nama sebetulnya lain. Nah, raja-raja Rum pun demikian juga. Gelarannya yakni Kaisar. Gelaran dia Rum. Untuk Rum gelarannya Kaisar. Kaisar. Untuk Parsi Faris. Faris itu Parsi. Kalau ditulis pakai alif lam pun boleh. Kalau alif lam tulisannya Al-Fursi. Fursu. Kisro. Gelaran dia. Jadi Raja Parsi gelarannya Kisro. Kalau Raja Rum Kaisar. Melayunya apa itu? Yang Kaisar melayunya apa? Bahasa Melayu, Melayu. King bukan bahasa Melayu. Kalau Kisro? Tak apalah, tak tahu pun tak apa. Tak perlu tahu pun. Dan Kaisar yang terakhir daripada Rum ini, yang diceritakan dalam ini, nama dia Heraclius atau Hurkul. Orang Arab kata Hurkul. Nama Kaisar Rum yang terakhir, nama dia Hurkul. Kalau dalam sejarah biasanya Heraclius, bukan Hercules. Heraclius, bukan Hercules yang kuat itu, bukan. Memanglah nama orang-orang Rom, orang Yunani dahulu kebanyakan banyak us-us-usulah. Heraclius, Julius, Paus, Petrus. Bahasa kan banyak us-us. Sama sekarang kan banyak tu orang Yunani kan. Seperti mana orang Rusia ke orang ni dinembah of ujungnya. Kalau Ibrahim ya Ibrahimov. Muhammad Muhammadov. Heraclius. Nah, pada zaman pada Heraclius inilah ayat ini diturunkan. Ini turun pada zaman pakai ini. Ini Kaisar yang terakhir, Heraclius. Dia ini adalah seorang cendekiawan. Heraclius seorang cendekiawan, raja yang sangat berwibawa. Paling luas dia punya wawasan dia. Paling jitu pendapatnya. Kalau punya idea, punya apa, paling tahu jitu. Jitu maknanya iya jitu. Di bawah kepemimpinannya lah Empire Rum ini seimbang, setanding dengan kerajaan Persia. Memang sangat hebat. Raja Hurkul, Heraclius, Raja Hurkul ini. Dan Nabi pernah antar surat menyerunya untuk memeluk agama Islam, tapi tidak dilayan. Tidak dilayan oleh Hurkul. Sementara Kisro, Kisro yakni gelaran Raja Persia. Persia. Ia bernun di negeri yang sekarang Irak, kawasan Persia lah. Irak, Iran dan sepadan itu Azerbaijan itu masuk kawasannya Khorasan. Itu masuk, dah masuk dengan apa Asia Tengah dipanggil ya. Asia Tengah mulai berdasar Iran, Irak sampai Asia Tengah. Asia Tengah yang masuk Khorasan, yang Azerbaijan, yang apa tu yang nama-nama negara itu. Azerbaijan, yang Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan, Tantan lah. Itu masuk luas. Dan rajanya yang terkenal waktu itu yakni Sabur. Sabur. S-A-B-U-R, Sabur. Tapi digelar sebagai Dhul Aktaf. Namanya Dhul Aktaf. Dhul Aktaf. Dhul Aktaf.
Sebab ini kaitan sejarah. Atau kalau dalam bahasa modernnya, surah Ar-Rum ini bagian pertama ini sebenarnya kisah tentang geopolitik. Kalau dalam bahasa sekarang, geopolitik, bukan geoekonomi atau geografi atau geometri, geopolitik. Jadi Quran sudah ada ilmu tentang geopolitik. Satu di antaranya yakni surah Ar-Rum ini. Tepatnya jamaah sekalian, menurut kebanyakan ahli sejarah, yakni pada abad yang ketujuh, abad ketujuh, tepatnya yakni pada tahun 620 Masehi atau tahun kelima sebelum Hijrah, berlaku peperangan yang sangat dahsyat. 620 Masehi. Ini saya sampaikan untuk kita mudah memahami ikhbar apa ghaibinya ini. Ghaibul. Tanpa apa mengetahui yang ini, nanti susah nak memahami apa ghaibul mustaqbal. Pada tahun 620 Masehi atau 5 tahun sebelum Hijrah Nabi. 5 tahun sebelum tahun Hijrah Nabi. Dua kerajaan ini, Rom dan Pars ini, berperang yang sangat dahsyat. Dan masa itu Rom kalah. Berjaya dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan kekalahannya, Masya Allah, sangat dahsyat ya. Kekalahannya sangat dahsyat. Sehingga Raja Kaisar Heraklius kekurangan biaya untuk terus melawan Persia. Sehingga baginda Heraklius mengarahkan agar rakyatnya mendermakan semua perhiasan emas yang mereka miliki untuk dilebur, dibuat menjadi uang karena kurang apa? Kekurangan biaya untuk apa namanya perang ini. Walaupun mereka sudah melakukannya, tapi mereka tetap jatuh kerajaannya. Boleh katakan memang dah kalah. Kerajaan Rom kehilangan Mesopotamia, kerajaan Rom kehilangan Sisilia, kerajaan Rom kehilangan Syria, sekarang jadi Syria itu Syam dulu, Palestina, Mesir itu dipanggil negeri Syam. Bahkan kerajaan Rom juga kehilangan Armenia. Sebab kerajaan sangat luas. Kalau tengoklah dalam peta sekarang sangat luas. Ya, yakni Mesopotamia, Sicilia, Syria, sekarang masuk apa namanya Palestin, Mesir, Armenia. Itu di bawah kekuasaan Rom masa itu. Rom ini bukan Roma Italia, bukan ya. Bukan. Rom mana itulah. Bizantium. Bizantine. Hancur, jatuh ke tangan apa namanya? Persia. Kepada Persia. Saat Rom kalah dan boleh katakan tak akan bangkit karena dah hancur dah. Banyak negara yang apa jajahan yang takluk apa jatuh ke tangan si Persia ini. Sedih sekali berita kekalahan Rom sampailah ke pengetahuan orang Arab. Sampailah ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Sahabat tahu beritanya, orang Kapio tahu. Mendengar berita kekalahan Rom, Nabi sedih. Sahabat-sahabat Nabi sedih. Sementara orang kafir Mekah gembira. Pasal apa agaknya? Ya, tadi saya katakan, karena Rom ini lebih mirip kepada ajaran Islam. Sementara kerajaan Persia yang menyembah api orang musyrik mirip dengan agama kepercayaan orang kafir Mekah. Jadi merasalah, ah ini king kita menang. Mereka menyambut gembira. Nabi dan sahabatnya sedih sekali mendengar berita kekalahan Rom ini. Padahal Rom belum Muslim. Nabi simpati. Luar biasa apa namanya kesedihan Nabi dan juga sahabat-sahabat, dan luar biasa kegembiraan orang kafir Makkah. Pada saat sepekan seperti itu, tiba-tiba Quran turun kepada Nabi. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Rum telah dikalahkan. Waktu
teruk, kekalahan teruk, sangat teruk. Bahkan saya tadi, kekurangan biaya, banyak negara-negara jajahnya sudah dirampas oleh Persia. Tapi peliknya dalam ayat tadi, selepas Ghulibatu Rum, apa ayat kedua bunyi dia? Ayat kedua. Kekalahan Rum, yakni Mifi Adnal Ardi, di bumi yang paling adna, itu penjelasannya nanti. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Dan mereka selepas kekalahan mereka, mereka akan menang. Wai. Cemana tu? Negara dihancur lebur. Tiba-tiba Quran kata, tak, memang sekarang kalah dan kamu sedih, wahai Muhammad. Tapi selepas kekalahan mereka hari ini, saat ini, mereka akan menang nanti. Bila Allah kata mereka akan menang, maknanya akan berlaku peperangan lagi, kan? Nak meramalkan berlaku peperangan itu pun tak ada orang berani meramalkannya. Karena Parsi sudah sangat-sangat gagah perkasa. Sementara Rom sudah hancur lebur. Banyak negara-negara yang jadi jajahannya dirampas oleh Parsi. Tibil Quran sudah memberitahu selepas ini nanti akan berlaku peperangan. Kali yang sekian kalinya. Dan masa berperang nanti, Rom akan menang. Coba, kalau ini katakan penganalisa politik lah. Ini dianggap apa ini? Katakanlah, dan bila akan berlaku perang itu? Fi bid'i sinin. Masya Allah. Bid'i sinin. Jemaah sekalian, bid'on. Bid'un bahasa Arab ini, yakni bilangan antara 3 hingga 10. Bid'un yakni bilangan antara 3 hingga 10. Maknanya lebih 3 kurang 10. Sinin mana tahun? Jadi kalau Allah kata bid'ah sinin, mana berapa tahun? Yang pasti lebih 3 tahun. Kurang 10 tahun. Ya mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9. Yang pasti 3 hingga 10. Kenapa tidak disebutkan saja 6 tahun ke, 5 tahun ke? Ya mas kalian, biasanya dalam penentuan macam ini, kan susah ya tepatnya. Sejarah kan kalian biasanya dikira daripada 7 tahun kata 5 tahun dari mana? Sebab itu tersebut bid'ah sinin. Artinya, tidak sampai 10 tahun bermula daripada hari ini akan berlaku peperangan lagi. Dan nanti bila berlaku peperangan, tak sampai 10 tahun, kurang 10 tahun, Rom akan memperoleh kejayaan yang gilang gemilang. Bukankah itu namanya ghaibul mustaqbal? Kemudian ini apa ijaznya? Nanti saya tunjukkan buktinya. Ini berita ghaibnya, ghaibul mustaqbalnya. Kemudian macam mana boleh sampaikan apa meramalkan memberitahu bahawa akan berlaku peperangan itu satu hal. Sebab bila Allah kata dan Rom akan menang, maknanya kena ada perang lagi sekali lah. Takkan tak perang boleh menang. Jadi ada dua yang ini. Pertama akan berlaku peperangan yang nak diberitahukan. Kedua bahawa bila berlaku peperangan nanti Rom menang walaupun sekarang kalah. Yang memberitahu ni bukan Nabi, yang memberitahu Allah. Sebab Allah kata, dan yang ketiga, berlaku peperangan itu dalam jangka masa yang tak lama. Ya, lebih 3 tahun kurang 10. Kita kata beberapa tahun lah. Susah nak meramalkan itu. Yang saya katakan, jika waktu itu sudah ada peramal masa depan, seorang pakar geopolitik sekalipun pasti tidak akan mengatakan akan. Katalah selepas Amerika katalah hancurkan Irak umpamanya, hancur Afghanistan, tiba-tiba ada seorang pakar geopolitik, ya dalam 6 tahun lagi Irak akan bangkit, akan menghancur leburkan Amerika. Agak-agak ada orang percaya. Ya mungkin cik, you cakap di hutan aja. Iya, dari analisa dari mana? Apa buktinya? Apa korinah-korinahnya? Tapi bagi Allah tak perlu ada korinah, sebab Allah itu lillahil amru min qablu wa min ba'du. Kerana yang beritahu ini adalah Allah yang menguasai masa lalu dan masa hadapan. Apa yang telah dan apa yang akan.
itu milik Allah, lillahi al-amru. Jadi bila Allah kata begitu, mana ya betul. Sebab ilmu Allah boleh mengetahui apa yang lepas, apa yang sedang, apa yang akan. Dalam ilmu Allah bahkan tidak ada yang akan berlaku, semuanya sudah berlaku. Dalam ilmu Allah tidak ada istilah akan berlaku, sudah berlaku. Sebab itu Allah sudah tahu siapa nanti hambanya yang masuk neraka, siapa yang hambanya jadi ahli surga. Allah sudah tahu. Dan pengetahuan Allah inilah yang Allah beritahukan pada Nabi ketika Nabi Mi'raj. Wa attalihu ilal-ilannar, lalu diperlihatkan pada aku neraka. Wa wajatu aktsaru ahliyal nisa, lalu aku dapati kebanyakan penghuninya perempuan. Wa attalihu ilal jannah, lalu diperlihatkan pada aku surga. Wa wajatu aktsaru ahliyal fuqara, dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Cemana kiamat belum berlaku, tapi neraka sudah ada dan ada pula penghuninya. Surga pun sudah ada. Allah dah tahu siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Dan pengetahuan Allah ini Allah beritahu kepada Nabi sehingga Nabi tahu. Sebab itu dalam ilmu Allah ini tidak ada benda yang belum berlaku. Semuanya sudah. Bilal masih hidup, belum meninggal. Kiamat belum berlaku, tapi Nabi mendengar capal Bilal di surga. Macam mana? Jadi yang memberitahu ini Allah akan berlaku peperangan lagi sekali dalam beberapa tahun. Dan bila berlaku nanti, Rom yang menang. Pada masa Rom menang itu pula, apa? Ghaibul mustaqbal yang seterusnya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu, yakni pada hari kemenangan Rom nanti, orang-orang mukmin pun bergembira. Kegembiraan orang mukmin double. Satu, gembira kerana Rom menang. Kedua, orang mukmin gembira binasrillah, dengan sebab pertolongan Allah sudah bagi tahu. Pada masa Rom menang, nanti mukmin pun, orang mukmin Allah beri pertolongan. Dan orang mukmin menang dalam peperangan. Allah sudah beritahu ini. Dan keempat-empat berita ini semuanya betul berlaku. Dan berlaku ketika Nabi masih hidup. Yang pertama. Apa tadi yang pertama? Ghaibul istiqbal yang pertama tadi apa dalam ayat ini? Akan berlaku peperangan. Itu kena ada dahulu. Dan bila berlaku pemenangan, ya kita belum tahu siapa menang, siapa kalah. Tapi Allah sudah beritahu, Rom lah yang akan menang. Berapa lama agak-agak akan berlaku peperangan bermula turunnya ayat ini? Bin Asinin, gitu ya. Antara 3 hingga. Bila berlaku peperangan ketika ayat ini turun? Ketika ayat ini turun, berlaku peperangan. Bila berlakunya tadi? 660. Nah sekarang berlaku, Allah kata nanti akan berlaku perang. Dalam beberapa tahun akan berlaku perang lagi. Dan Rom menang. Betul jemaah sekalian. 627 Masehi. Berapa tahun tu? 7 tahun. Ingat 7 bilangan antara 3 hingga 10. Tepatnya pada tahun 627 Masehi, bersamaan 2 Hijriah. Tadi masa ayat turun ini bila? 620 Masehi atau bersamaan? 5 tahun sebelum. Kemudian tahun 627 berlaku peperangan lagi antara Rom dan Persia, maknanya pada bersamaan dengan 2 Hijriah kan? 5 tahun sebelum dan 2 Hijriah. Berlaku peperangan lagi sekali. Dalam tempoh 7 tahun bermula pada ayat ini turunkan. Antara Rom, Byzantine, Byzantium, Christian dan Parsia yang beragama apa? Syirik ini.
yang beragama menyembah patung ini, menyembah apa namanya ini, api, syiriklah menyembah selain Allah SWT. Tahukah jemaah sekalian, semasa ayat ini turun, tadi saya katakan, orang mukmin sedih, orang kafir gembira, dan bahkan mengejek. Mengejek Nabi, mengejek apa nama sahabat Nabi. Karena begitu kuat yang satu mempercayai 100%, yang satu mendustakan 100%, hingga ada orang kafir mengajak bertaruh, judilah, buat taruhan. Bertaruh dengan orang mukmin. Yang dicabar siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yakin, kami yakin karena Nabi, karena Allah yang beritahu. Pasti akan berlaku peperangan lagi dan Rum menang. Tak lama lagi. Insya Allah kita sempat menyaksikannya. Orang kafir tidak mungkin. Karena masing-masing ini akhirnya. Apa kata kita bertaruh Abu Bakar? Waktu itu taruhan belum haram. Judi belum haram. Abu Bakar karena sangat yakin, oke, taruhan. Berapa taruhannya? 10 ekor unta. Ya. 10 ekor unta. Dengan syarat, karena taruhannya tahun ini, nanti hingga berlaku peperangan dikira berapa tahun? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun baru berlaku, maknanya kena tambahlah. Darab 3 lah. 10 kena menjadi 30. Setuju kamu? Setuju. Rupa-rupanya akhirnya berlaku peperangan 7 tahun selepas bertarung. Karena itu menjadi okey, 70 ekor unta. Kalau kamu apa, kalau berlaku peperangan dan Rom menang, kamu bayar aku 70 ekor unta, kata Abu Bakar. Si kafir pun karena degilnya, iya, bukan bayar. Taruhannya 10 ekor unta, darab 7. Kalau 7 tahun lah, kalau 5 tahun lagi, darab 5 lah. Dan jika tidak berlaku peperangan dalam masa antara 3 hingga 10 tahun, dah 20 tahun tak berlaku, sebab disebut bid'ah sinin. Kalau bid'ah sinin tak boleh lebih 10 tahun. Tak boleh lebih 10 tahun. Kalau lepas 10 tahun, maknanya cerita itu bohong. Abu Bakar pun rela, okey, aku akan serahkan kepada kamu. Jadi selama sebanyak 70 ekor, sebab maksimum 10. Sambil bertaruh waktu itu, bayangkan. Dan Abu Bakar sanggup bertaruh. Pertama belum diharamkan, kedua yakin. Nak yakin susah ya meskipun itu, sebab saya tadi, Rom hancur lebur. Hancur lebur jadi debu. Siapa yang berani meramalkan boleh bangkit semula? Apalagi masa kebangkitannya hanya dalam jangka masa beberapa tahun. Mustahil itu. Dan dia kehilangan kebanyakan negeri-negeri jajahannya. Akhirnya berlaku betul peperangan itu untuk kali yang kesekian kalinya, dan Rom memperoleh kemenangan yang sangat dahsyat. Bukan hanya kemenangan saja. Bahkan Persia, yakni apa namanya, mesti mengembalikan, buat satu perjanjian dengan Bizantium, mesti mengembalikan tanah-tanah, kawasan-kawasan yang telah dirampasnya dalam peperangan yang pertama 7 tahun lepas. Jadi bukan hanya menang, tapi Rom dapat balik negara-negaranya, Mesopotamia dapat balik, Sisilia dapat balik, Syam dapat balik, Syria, Palestin, Mesir, Armenia dapat balik. Mendengar kejayaan itu, apalagi Nabi pun gembira, orang mukmin pun gembira. Abu Bakar dapat unta, tapi namanya Abu Bakar orang yang sangat dermawan. Halal waktu itu karena belum haram, judi belum haram. Sungguh pun hasil taruhannya ini halal, tapi Abu Bakar tidak mengambil seekor pun, semua disedekahkan. Itulah Abu Bakar. Wahal kalau kalah dia kehilangan. Bila kalah kehilangan sama sekali. Bila menang dapat semuanya. Tapi dapat semua pun Abu Bakar tidak menikmati seekor pun. Itulah Abu Bakar. Patutlah ahli surga yang paling, oh Masya Allah. Jadi Abu Bakar ni apa ya, melihat harta tu
baginya sangat kecil bila ia dikaitkan untuk kepentingan agama. Tak ada nilainya lah. Dan dia orang yang sangat sangat kaya. Orang yang sangat kaya. Baik, tadi nyatakan ini mana sudah pernah sudah betul-betul berlaku. Yakni tahun 627. Hanya 7 tahun. Berlaku peperangan dan Rom menang, maknanya terbukti. Berlaku peperangan, Rom menang dalam bertahun sudah terbukti. Bayangkan bagaimana agak-agak apa yang difikirkan oleh sahabat Nabi ketika mendengar kemenangan Rom. Sedangkan 7 tahun sebelumnya Allah cerita. Macam nak gaji ni. La ilaha illallah Rasulullah. Kalaulah kita hidup pada masa itu, baru 7 tahun. Iyalah betul lah, apa yang betul lah. Itu namanya ghaibul mustaqbal. Ditambah lagi satu, Allah nyatakan pada hari kemenangan Rom, pada saat itu orang mukmin pun bergembira. Bergembira pertama kerana Rom menang. Gembira yang kedua karena pertolongan Allah, kan tadi sebut ya. Binasri. Betul rupanya pada tahun yang kedua Hijriah, kan berlaku di bandung Hijriah, berlaku peperangan Badar. Ya, ini peperangan antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy, peperangan yang pertama sekali. Dalam perang Badar, siapa yang menang? Siapa yang menang dalam perang Badar? Islam. Orang Islam gembira karena mereka menang, walaupun jumlahnya kecil, hanya 300 lebih, boleh mengalahkan 1000 lebih. Membunuh 70 orang. Apa namanya? Menawan 70 orang dan menawan 70 orang, merampas hartanya. Jadi orang Islam bergembira karena dua sebab. Satu, yakni karena mendengar kemenangan Rom. Kedua, karena kemenangan melawan Allah. Nyatakan pada hari itu orang pun bergembira dengan sebab pertolongan Allah. Tidak ada satu pun yang tidak Allah tepati. Yang saya kata tadi, cuba kalau kita hidup pada masa itu dan Allah baru saja menceritakan apa yang mereka alami 7 tahun lepas, dan Allah betul iyalah, tak terbayang langsung dalam fikiran orang Islam bahwa misalnya akan berlaku peperangan kali yang kesekian kalinya dengan Persia, antara Rom dan Persia. Lebih-lebih lagi tak terbayang langsung 7 tahun akan datang daripada tulisnya ini, orang Islam akan berperang dan orang kafir, dan orang Islam menang. Jadi sebelum berlaku peperangan Badar dan sebelum orang Islam memiliki kejayaan, Al-Quran telah beritahu pada Nabi Muhammad. Tapi dengan bahasa yang tersembunyi. Pada saat Rom menang, nanti orang mukmin pun bergembira dengan sebab pertolongan Allah. Itu namanya apa? Ghaibul mustaqbal. Allah memberitahu sesuatu peristiwa yang akan berlaku dan telah berlaku pada zaman ketika Nabi masih hidup. So di sini ada 4 ghaibnya itu. Satu yang tidak ada kaitan dengan ghaib ini, kaitan dengan ijaz ilmi, ini kalimat fi adnal ardi. Fi adnal ardi itu kaitannya dengan nanti ijaz ilmi. Nah, itu apa namanya? Simpan dahulu. Itulah ya Mas sekalian, Al-Qur'an. Jadi bagaimana tidak tergetar hati seseorang yang membacanya, apalagi merasakan dia hidup pada zaman turunnya Al-Quran. Orang nak angkuh tak jadi angkuh. Orang nak membantah, apa yang nak, macam mana nak bantah? Macam mana nak menolak? Itu fakta. Ketidakmampuan seseorang untuk membantah, ketidakmampuan seseorang untuk menolak, ketidakmampuan kelemahan seseorang untuk menafi, itu karena dia berhadapan dengan sesuatu yang punya kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan yang sangat kuat yang mengalahkan siapa saja. Itu namanya ijaz. Dan ijaz Quran yakni panggil mukjizat maknawi. Situ kena dirasa. Berbeza dengan mukjizat Nabi Musa berupa tongkat, namanya mukjizat hissi. Itu tak perlu dipakai otak, hanya tengok aja. Asal orang itu tidak buta, tidak ya nampaklah tongkat Musa jadi senang. Tapi maknawi kena gunakan. Alah, iyalah, iya.
Dan rupa-rupanya mukjizat maknawi ini lebih dahsyat daripada mukjizat hissiyah. Lebih dahsyat. Sebab itu Nabi selalu menyatakan bahwa mukjizat terbesar itu ya di Quran itulah. Boleh difahami oleh mereka yang hidup pada zaman Nabi dan masih berlaku hingga hari kiamat. Quran ini kitab yang luar biasa dan sekali. Bukan ramalan ya, namanya ijaz. So nampak ya ijaznya dalam ayat ini, pada surah Rum ini. Hanya satu yang saya tidak jelaskan karena tidak ada kaitan dengan ijaz ghaibi. Kaitannya dengan ijaz ilmi nanti. Ijaz ilmi yang belakang nantilah. Itu contoh pertama. Jadi mudah-mudahanlah dapat sedikit pencerahan untuk meningkatkan keimanan kita kepada kitab satu-satunya kitab Allah yang masih ada depan kita sebagai panduan hidup itu. Cara Allah meyakinkan kita akan firman-Nya, kita dituju. Setiap apa yang Allah firmankan pasti terbukti. Ima terbukti dalam masa yang dekat, agak lama, atau kita tak sempat melihatnya. Contohnya berita tentang kiamat kan kita tak. Berita tentang di akhirat manalah kita tahu, tapi pasti berlaku. Macam mana kita yakin yang pasti berlaku? Sebab apa yang Allah firmankan semuanya dah. Itulah. La yukhlifullahul wa'dah. Allah tidak mengingkari janji. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.